Hello Earth, welcome back with me and the podcast project concept about HRV Cyber guys. And we are the Earth. Oke guys, jadi gue sedikitnya grogi. Mohon tadi untuk Bapak kameramen dan editor untuk mengsensor kata-kata tadi saya keglibet gitu. Ya pokoknya gitu guys, gue lagi pegel banget jujur aja nih. Gue disuruh anak-anak untuk membikin dan membocorkan suatu project yang bisa dibilang udah 2 bulan berjalan. Dan gue sendiri pun juga excited banget gitu guys. Gue pengen bocorin apa konsep dari salah satu mobil rahasia secret project, tandem project gue dengan partner gue di Earth Saber untuk mobil HRV guys. Jadi buat kalian pengguna mobil HRV, jangan berkecil hati. Karena jujur aja kemarin-kemarin gue baru nge-push gimana caranya untuk membikin suatu culture dan suatu desain yang bisa tembus ke skala nasional maupun internasional guys, dan sudah terjadi di Expander Saber yang gue ciptakan itu. Dan mudah-mudahan dengan kalian support kalian juga guys, antusias banget untuk melihat dan mendukung berlangsungnya Saber, gue ucapin thank you banget guys. Dan untuk pengguna HRV, gue ulangin lagi, jangan berkecil hati, karena di sini gue pengen banget sih punya suatu culture untuk Indonesia, bukan cuman mobil sedan atau enggak mobil sport atau supercar yang berbasic 2 pintu itu yang bisa dikreasikan. Tapi di sini gue pengen banget ibaratkan kalian yang antusias mobil, sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, bisa menikmati juga namanya modifikasi yang bisa dibilang berkarakter, berkonsep, tentunya juga dari masalah material juga kuat, dari material juga skala internasional. Dan tentunya gua ajak kalian untuk semua warga Indonesia atau enggak buat yang nanti suka dengan desain HRV Saber untuk berpartisipasi bareng-bareng gitu guys. Jadi tentunya ini untuk HRV bukan sebuah apa nih, sebuah hal yang baru gitu, yang pernah diciptakan untuk secara global, total, mass production. Mungkin di luar sana juga udah banyak yang bermain dengan unit HRV. Tapi kenapa Earth baru kali ini mengumumkan bahwa kita menciptakan HRV? Karena ceritanya tuh kocak banget sih guys. Jadi si partner gua itu udah punya mobil pertama yang dibikin sukses gitu guys, dan impactnya tuh bagus banget. Dan akhirnya ketemu gua, ngobrol banyak, ternyata visi misi gua dengan dia tuh sama, hanya terpisahkan oleh jarak. HRV nya siapa kalian pasti tahu, kalian pasti udah amatin di Instagram itu mobil-mobil siapa. Dan gua lagi develop abis-abisan tuh mobil di sini untuk menciptakan suatu tren dan bentuk yang belum pernah ada dan belum pernah tercipta di dunia per mobil SUV atau enggak MPV gitu guys. Jadi di sini gue juga ibaratkan agak sedikit deg-degser gitu, karena tuner-tuner di dunia pun juga sudah bermain dengan Honda HR-V itu sendiri. Tapi yang membikin itu beda adalah satu guys. Jadi gini, mungkin kalau kita lihat HR-V itu udah 2 kali gitu ya mengeluarkan generasi facelift gitu guys. Dan tentunya buat kalian juga yang penikmat modifikasi di HR-V agak sedikit kesulitan ya. Jadi kalau kalian pilih model yang pre-facelift, takut dikatain, wah ini udah nggak zaman gitu guys. Jadi kalian harus repot-repot dengan cara mengganti headlampnya, mengganti lampunya ke yang facelift dulu, dan harganya pun lampu HRV bisa dibilang cukup lumayan ya. Untuk lampu-lampu seperti itu zaman now yang sudah berbasic LED itu udah harganya lumayan, apalagi udah proyektor gitu guys. Tapi dengan adanya kesulitan-kesulitan, gua dengan partner gua itu brainstorm. Jadi di sini proyeknya bukan cuman gua dengan partner gua tuh 2 orang, enggak guys. Tapi di sini banyak banget yang support gua jujur aja. Dan
Salah satunya juga ada yang mensupport gue di wilayah kaki-kaki gitu guys, hingga perlampu-lampuan. Mungkin nanti di finish projectnya gue expose, gue bakal publish semua siapa aja yang mendukung Earth, siapa aja yang ibaratkan partisipasi untuk mendukung local pride gitu. Gue akan expose abis-abisan biar kalian tahu bahwa Indonesia itu tidak kalah dengan dunia luar sana gitu guys. Jadi di sini gue bener-bener pengen menciptakan suatu desain yang berbasic elegan guys, tapi nggak melulu soal elegan. Balik lagi ke kiblatnya Saber, gue membuat desain untuk Saber itu sendiri. Jadi plus poinnya adalah kalian nggak perlu ragu, dan kalian itu nggak usah yang ibaratkan harus memetak-metakan aliran modifikasi. Karena balik lagi buat gue, namanya bentuk itu adalah satu kesatuan. Mau kalian pada akhirnya menggunakan body kit itu untuk bermain aliran racing atau nggak elegan, itu masuk semua. Jadi gue bener-bener di sini develop yang agak sedikit lama dan survei bentuk sebanyak mungkin, sehingga gue mendesain sebanyak mungkin juga untuk si project HRV ini. Contohnya kayak kemarin expander, gue pernah bikin expander yang berbasic street racing, itu mobil gue sendiri. Sampai akhirnya gue develop lagi dengan teman-teman gue yang ibaratkan bener-bener apa ya, menghargai kreasi kita, desain kita di sini. Sampai akhirnya kita bikin semua aliran guys. Contoh kayak expander Saber nomor 3 punyanya Ameng gitu ya. Itu kan tadinya gue emang ciptakan untuk daily driven, alias gue cuman menggunakan pelek ring 18 guys waktu itu. Sampai akhirnya gue bertekatan untuk membikin, oke, kita cobain Sabernya, kita mainan VIP, VIP GT kita mainin. Karena balik lagi, basic si expander ini yang gue ciptakan dengan Saber udah berbasicnya desainnya agresif. Jadi itu lebih enak banget gitu. Bisa dibilang kalau kemarin liputan Deep End dengan Kotedi itu bisa bilang ngecap gue tuh sebagai orang yang bermain culture-nya lebih ke arah JDM atau enggak radikal gitu ya, radikal ekstrim. Tapi nggak melulu soal mobil-mobil yang elegan gue nggak ngerti gitu, ibaratkan gue nggak mau, gue nggak suka, enggak guys. Tapi di sini gue netral banget ya, tapi lebih ke arah ciri khas Earth di sini gitu. Sampai akhirnya tuh dilanjut lagi expander Saber nomor 3, gue masukin ring 19 dengan menggunakan Kranze Bazeria. Catnya kebenaran mobilnya warna hitam, gue kombinasi karbon tuh, over fender gue bikin karbon, kap mesin gue bikin karbon, wing gue bikin karbon. Kenapa gue bikin begitu? Karena namanya mobil elegan itu nggak boleh terlalu norak ya. Norak lo guys, bukan norak jelek ya, tapi terlalu banyak warna. Balik lagi, namanya modifikasi itu perlu yang namanya teknik pemantes yang kita sering sebut colorway guys. Jadi colorway itu adalah sebuah apa nih, patokan ya. Jadi kalian itu harus bisa mencocokkan sebuah warna. Contoh, nggak selamanya mobil berbasic warna biru itu monoton banget, harus dicampur dengan pelek yang berwarna hitam, silver, itu enggak. Tapi bisa kita kreasikan lagi. Contoh misalkan kita pakai Brio Type R dengan warna birunya Type R gitu. Peleknya itu yang masuk menurut gue warnanya gold. Kalau kalian mau bermain sedikit fun atau enggak bikin mobil itu kelihatannya apa ya, berwarna cerah gitu, gue bakal masukin warna gold. Kalau enggak gue masukin warna merah candy. Bukan warna putih atau hitam atau abu atau silver. Abu sama silver mungkin sama kali ya guys ya. Lebih tepatnya gunmetal atau enggak silver gitu. Itu warna yang ibaratkan benar-benar kereng alias berkarakter sangar. Jadi untuk pelajaran colorway buat kalian yang mau belajar-belajar itu kalian harus jadi kalau gua dulu stepnya untuk mempelajari colorway adalah gua survei dulu di Google, gua baca semua karakteristik soal warna, gua dalemin semua tuh. Ini cocoknya digabungin warna apa gitu. Dan tentunya kalau merah itu karakternya seperti apa, biru itu seperti apa, kuning itu seperti apa, dan warna ini dicampur tuh dari mana gitu. Itu ada semua teorinya, dan tentunya gue udah mendalami hal itu kurang lebih selama 7 tahun guys gue di sini. Jadi balik lagi soal colorway yang bisa menjadi salah satu pendukung untuk menciptakan produk di kendaraan kalian gitu guys. Ya jadi seputar colorway seperti itu. Dan tentunya balik lagi ke soal desain, gue tetap akan bocorin sekarang bahwa HRV itu gue mainannya agresif, elegan style-nya. Jadi buat kalian yang bermain dengan rims-rims gede alias pelek-pelek besar, kalian mau make pelek-pelek ngeblok, kalau nggak pelek palang yang agresif, model apapun, itu bakal tetap masuk guys. Dan mudah-mudahan di sini gue membikin suatu culture baru untuk mobil SUV MPV
di wilayah ekosistemnya. Nanti bentuknya seperti apa, gue bakal bocorin ke kalian. Dan tentunya pantengin terus saja Instagram kita nih. Kita punya 7 Instagram guys, ada di sini. Dan kalau soal HRV ini sendiri, gue target mudah-mudahan bulan 3 itu udah mulai pre-launch. Dan tentunya guys, nanti ada sedikit bumbu-bumbu menarik alias bocoran ya, yang gue gak bisa open di sini, akan ada di vlog selanjutnya ya, masalah publish-nya gitu. Jadi, untuk bocoran soal HRV, gue merubah dari konstruksi bumper depan, grill, side skirt, bumper belakang, dan wing. Itu yang step awal gue mengkonvert si HRV ini menjadi HRV Saber gitu. Dan tentunya buat kalian, tadi yang gue sebut-sebut soal pre-facelift dan facelift, kalian gak usah khawatir, karena kita di sini menyiapkan ada berbagai macam optional guys. Tentunya gini, buat kalian yang pengen sekalian facelift, gue punya temen gue, partner gue untuk membikinkan lampu facelift buat kalian. Dengan harga yang tidak seperti apa nih, bisa dibilang seperti di pasar gitu ya. Gue akan siapin buat kalian yang mau sekalian naik tahun, sekalian nyegerin bentuk mobilnya agar asik dilihatnya. Itu gue udah siapin step pertama itu. Dan kedua, untuk kalian yang punya HRV pre-facelift, lebih bicara soal mau pengiritan budget, nggak mau ganti headlamp, kita juga bisa masukin Saber. Dan buat yang HRV sudah facelift, tentunya body ini juga udah masuk ke facelift gitu guys. Jadi gue udah mempersiapkan strategi-strategi agar kalian itu bisa benar-benar menikmati produk ini gitu. Jadi jangan khawatir. Dan tentunya kalian mau tanya sekecil masalah apapun soal modifikasi HRV maupun mobil-mobil yang lain, kalian boleh DM gua. Instagram gua standby always 24 jam kecuali gua tidur. Kalau enggak anak-anak tim Earth tidur, ya mohon maaf dulu kalau slow respon kalau ada kondisi seperti itu. Tapi biasanya kita akan bales. Oke? Mungkin kalau soal HRV gua bocorin segitu dulu guys. Gua enggak bisa panjang lebar lagi. Mungkin nanti diisi sedikitnya ada footage-footage dengan barang apa aja yang sudah tertempel dan sudah dikerjakan di HRV tersebut. Mungkin gitu dulu guys. Ya, gue ucapin thank you dulu yang udah selalu support Earth dan tentunya selalu apa nih, memperhatikan gerak-gerik kita di sini. Dan tentunya ke depan juga kita ini bengkel penuh banget guys. Gue udah mondar-mandir di sini parah banget. Gue nyiapin tempat dan tentunya ada bocoran project rahasia lagi yang gue akan publish mengenai mobil Eropa lagi guys yang baru dikirim hari ini. Dan gue akan membuat Saber lagi guys. Jadi gue akan racunin Saber lagi untuk membuat line up baru di mobil Eropa. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga kita sebagai warga Indonesia juga semakin banyak variabel produk yang kita udah lahirkan di sini dan bisa mensupport nama Indonesia itu sendiri gitu guys. Itu visi misi Earth Auto Concept dan Earth Saber gitu. Oke, mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi karena ini podcastnya gue bisa dibilang podcast ala-ala alias terdesak guys. Jadi mohon dimaafkan dan dimaklumkan kalau gak ada sesuatu yang kalian bisa ambil dari vlog ini atau gak podcast ini. Gue ucapin sorry dulu guys. Tapi sebenarnya emang teknik untuk sekarang gue bicara dalam pemahaman bikin produk tuh seperti tadi yang gue udah ucapin. Jadi buat kalian yang belum jelas, boleh ulang lagi nontonnya. Dan tentunya coba diresapin dulu dalam memodifikasi kendaraan otomotif kalian gitu guys. Oke, mungkin podcast gue hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. See ya.